kertas buat tahu. Kertas. Seperti ini, kita lipat jadi dua. Terus dilipat lagi. Terus sudah. Habis itu kita lipat seperti ini, Mbak. Ini yang ini di bawah, ini di bawah. Yang ini di bawah. Nah, ini di bawah seperti ini. Di bawah ya. Kemudian lipat. Ini ditarik ke tengah-tengah sini, seperti garisnya ini. Dipasnya segaris. Dari atas dipasnya juga. Dipas-pas gini, Mbak. Satunya juga seperti itu, dipaskan ya sama garis, pelan pelan juga. Sudah selesai jadi deh seperti ini. Hebat lah ya, Mbak. Oke, sudah selesai. Terus lanjut kita lipat yang atasnya, ditarik yang atasnya, ditarik sampai garis ini, sampai gini, sampai ini, sampai gini loh. Nah, sampai gini. Nah, terus belakangnya dibalik. Oke, sampai sini mepet ya. Ya, dibalik, balik. Ya, terus ini juga mepet lagi. Diluruskan sama yang tadi yang sudah dilipat. Nah, ya. Enggak seperti ini. Hati-hati, buka segitiga, segitiga. Nah, di atas, katanya diluruskan ya, Mbak, pelan-pelan. Oke, diluruskan lagi, balik. Nah, tuh. Terus, lagi balik ini, pelan-pelan. Mungkin yang kemana, mungkin balik. Kemana lagi, ini, balik, nah ini. Dilipat lagi. Ini, dilipat lagi teman-teman, satu lagi. Nah, ini tuh, dilipat ke atas. Nah, balik. Pelan-pelan, naik lipat pelan, tepuk, tepuk dulu. Pelan-pelan. Dan Mbak Suma masih belajar. Nah ya, dilipat. Mari, habis itu dibuka. Terus dibuka. Nah, dibuka sendiri. Sudah jadi teman-teman, punyanya Tan Mama tadi lipatannya cuma satu kali, jadi perahu besar ya. Punyanya Mbak Silma lipatannya ada dua kali, jadi perahunya kecil. Yuk kita tempel. Kreasikan sesuka hatimu, Mbak. Oh iya. Di bawah ada apa, Mbak? Ada matahari. Wow, ada burung ya, Mbak. Terus ada ikan. Oke, ini nggak kelihatan, Mbak. Dikasih warna merah. Keren, nggak apa-apa. Biar cantik. Iya, nggak apa-apa. Ikan mana tuh? Terus lanjut, ini dia, Mbak. Jadi ikan, warna hijau. Warna apa sama sini, Mbak? Tapi sama warna apa? Karena hitam, boleh. Terus ada di mana? Dari sana? Sana? Ayo, ini sana. Ayo, gambar biru lagi. Biar